Pohon berdiameter cukup besar tumbang karena akarnya tak cukup kuat menahan terpaan angin kencang. Pohon tumbang tersebut menimpa 5 unit mobil yang berada di sekitar lokasi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Bungur, Kota Bandung, tak jauh dari kawasan wisata Karangsetra. Dari 5 unit mobil yang tertimpa batang pohon, 1 unit diantaranya mengalami kerusakan parah. Selain itu, batang pohon menimpa papan petunjuk jalan hingga roboh. Peristiwa tersebut sempat membuat ruas Jalan Bungur ditutup sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.